belajar bikin film, belajar merekam, belajar naik gunung, belajar mencintai negeri. Satu sisi tidak ingin buang sampah, tapi satu sisi kita juga bawa sampah. Kalau kita sadar akan keterbatasan kita, kenapa kita nggak kurangin ini gitu? Kita kayak parasit, kita mau ngapain di sini? Healing adalah satu hal yang dilakukan berulang-ulang sampai menimbulkan kesadaran. Kalau tidak ada uang, tidak parah. Dulu tidak ada uang, itu bisa hidup. Pengelolanya sendiri nggak tahu kalau hutannya habis. Gitu. Manusia cuma bisa berencana yang menentuin Tuhan, kan? Lo akan todong-todongan senjata. 612. Yang lebih penting itu justru di perjalanannya. Naik turun, senang, sedih, sebel, capek. Mendaki yang benar tuh harus membawa peta dan kompas. Udah mau siap-siap mau lamaran, mau pergi naik gunung. Berusaha melakukan yang lo gak suka dan berjuang sampai mendapatkan cita-cita. Cita-cita lo paling deket apa? Bikin film atau menikah lagi? Gara-gara paman ibu kota, ya ego masing-masingnya tumbuh lagi. Itu adalah perjalanan dari titik nol menuju titik tertinggi dan kembali ke titik nol untuk menuju kebahagiaan. Kalau kata Hairil Anwar, hidup hanya sekali. Berarti habis itu mati.